review CBR 150 tahun 2018 ini teman-teman ya. Ini saya akan membedakan antara CBR New sama CBR New SE ya teman-teman. Ini tipe CBR yang model terbaru New 150 lampu LED 2018. Sebenarnya simpel teman-teman, kalau kita mau melihat ciri-cirinya perbedaan special edition sama yang biasa. Jadi kalau yang special edition itu kalau yang merah coraknya putih teman-teman, terus di racingnya kalau special edition itu ada coraknya seperti ini. Ini asli original dari dealer, saya red dari racingnya, yang bukan juga sama teman-teman. Tapi semisal yang CBR New LED 150 bukan SE, pasti paleknya polos teman-teman, tidak seperti ini. Ini kebetulan punya saya, istimewa banget, kilometer aja masih 5.000 teman-teman, masih 5.000. Plat Pemalang tahun 2018 yang special edition, bisa dilihat tampilannya. Ramping banget, pembalap Indonesia juga banyak yang pakai motor Honda teman-teman, Honda tipe CBR, jadi tidak terlalu jengking, pas sesuai model, istimewa. Ini tampilan dari sebelah kanan teman-teman. Covernya juga belum ada yang cacat, istimewa kok. Ini asli kilometer 5.000, dilihat dari bannya juga masih tebal banget. Untuk sekarang tahun 2020 banyak penggemar CBR jenis ini teman-teman, ketimbang yang dulu yang belum LED itu, yang tipenya tampilannya masih gede banget. Ini dibuat khusus dari tahun 2016, sudah modelnya seperti ini, bagus. Cover knalpotnya juga bagus banget. Jadi ketika kita naik itu pas banget di jok, di stang, pengereman stangnya juga pas banget. Terus di sini juga ada oper giginya teman-teman, kelihatan misal masuk gigi 1, 2, 3 contoh ya. Ini ketika kita masuk oper gigi 1 masuk, ada tulisannya 1, 2, itu kelebihannya yang CBR New teman-teman. Jadi kita bisa mengamati kemasuk gigi berapa, oper mau oper berapa itu. Mesinnya istimewa banget. Mantap jiwa pokoknya. Ya, demikian ya teman-teman untuk review motor CBR New LED dan CBR New LED SE. Harga juga selisih beda sih teman-teman, kalau yang baru paling selisih 1 juta sampai 1 juta setengah, tergantung kita belinya di dealer mana ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.